kita berikan aplaus yang paling meriah tentunya untuk Coach Indra Syafri. Coach yang begitu low profile, coach yang begitu luar biasa, mengantarkan Indonesia ke dalam sebuah sejarah baru. Pelukan SNO Indonesia Team. Yang ketika musim meru dan akarnya, berikan aku satu pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Indonesia memulai dengan pemuda-pemuda yang akan mengguncangkan dunia. Ya, karakter building yang dibangun oleh pelatih Indra Syafri berbuah. Ini kita lihat bagaimana mereka tampil luar biasa mempersembahkan trofi pertama dalam 22 tahun untuk Indonesia. Bung Tomo di Surabaya pernah berpidato, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga. 120 menit ditambah dengan tendangan penalti akan tampil membela Indonesia di ajang kualifikasi Piala AFC. Kita tentunya sangat-sangat menantikan. Iya, buat tim nasional Indonesia di bawah usia 22 tahun. Ya, ini luar biasa sebuah keberhasilan. Tapi ingat, sekali lagi, jangan euforia berlebihan. Masih ada pekerjaan lainnya nanti di kualifikasi Piala Asia. Ada Thailand, ada Brunei, ada Vietnam yang harus kita hadapi untuk dapat tiket ke Thailand Piala Asia U23 mendatang. Paling tidak untuk hari ini kita menjadi king, raja dari ajang AFF di bawah usia 22 tahun. Penjaga gawang timnas Indonesia, Hendro Kartiko, dan ada asisten juga Nova Arianto. Selamat buat Indra Syafri dan tentunya selamat buat seluruh buat timnas Indonesia di bawah usia 22 tahun. Target utama tentu saja Bu, jangan terlalu lupakan ajang SEA Games yang akan berlangsung akhir tahun. Siapa kita? Indonesia! Indonesia berada di puncak dunia. Di level U16 dengan menjadi juara Piala AFF, sebelumnya pernah menjadi runner-up di tahun 2000. Banyak pokoknya. Di Balikpapan itu ada namanya malah lapangan dimasak, ada. Karena di tempat itu lagi maju dulu berarti. Ya, kita satu itu dipakai tuh.